kayu jati pakai per. Oh, model jungkoan. Jadi sangkar 20.000. Oke, yang helipad harga berapa? Lucut. Agak unik ya. Jadi sangkarnya udah amplas, karpet sama sebelumnya kayak gini ya. Mau rebatu lagi merek Ebot saya. Tinggal nenteng pakai kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka dan kita lokasinya ada di parkiran motor mobil bagian belakang teman-teman ya. Ini Pasar Burung Pramuka ada di Matraman, ikutnya Jakarta Timur. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga sangkar lagi teman-teman di Gias, yang dimana ada di lantai dasar, dan kita terakhir kesini sekitar 33 hari yang lalu atau 34 hari yang lalu, jadi udah cukup lama. Untuk penampakan kiosnya nanti kita langsung mau coba masuk ketemu sama sang pemilik kiosnya aja nih. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak De kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dengan kios Fortuna ya? Betul. Jadi untuk stok sangkarnya gimana Pak De? Untuk stok sangkarnya seperti biasa, masih lumayan ada. Masih komplit? Masih. Terus gini Pak De, untuk kirim-kirim, layani kirim sampai kemana sih? Kalau untuk kirim-kirim sebenarnya tidak ada batasnya tempatnya atau lokasinya. Oke. Sebenarnya yang penting bisa terjangkau sama kargo atau pengirimnya aja. Tapi kalau untuk COD sementara baru Jabodetabek atau yang terjangkau dengan ojol ya. Oke, siap. Terus di sini ada kayak penjualan online shopnya nggak pada nih? Kalau online shopnya sedang dikondisikan. Oke, siap. Langsung kita pantau coba deh ya. Pertama kita dari sangkar apa dulu pada nih? Ini replika Ebot juga Raja. Ini yang ini replika apa yang kotak? Ini replika Ebot. Ebot. Ya, nomor berapa pada? Ini kebetulan nomor tiganya. Harganya berapa nih? Harganya 230. 230. Ya. Nanti dapatnya? Dapatnya seperti ini. Cepu, oh, sangkarian sama karpet ini. Oh, udah ada karpetnya ya? Iya, sama gantungannya seperti ini ya. Oh, nomor gantungannya ini. Seperti ini. Ya. Ini yang warna merah replika apa nih? Ini masih replika Raja. Kalau untuk harga sama aja ya. Oh, sama aja. Nah, di sini saya juga kasih harga kalau untuk replika Raja dan replika Ebot ini. Oke. Okay. Nomor 1, 2, dan 3 harganya sama ya, masing-masing 230.000. Oh, di root sama rata. Betul. Oke. Okay. Terus kalau untuk yang warna kayak gini, ini replika warna? Ini replika orik. Oh, replika orik. Ya. Cuman kalau teman-teman mau diperhatikan antara replika orik sama yang Ebot ataupun Raja ya. Betul. Tiangnya beda pada ya? Tiangnya lebih besar. Juga ini kalau yang replika oriknya ini yang sudah karet dan juga udah les ya. Oh, karet udah kakinya. Betul. Okay. Ada lesnya juga ya? Betul. Terus yang replika orik ada berapa ukuran pada? Kalau ukurannya ada 3, nomor 1, 2, dan 3. Harganya masing-masing? Nomor 1 dan 2, 250.000. Oh, 1, 2, 250. Iya. Terus nomor 3? Nomor 3-nya 230. Itu sama, dapat cepuk? Cepuk, tangkirkan sama karpetnya. Oke, jadi dapat karpet ya? Betul. Dari segi warna, warna apa aja sih? Kalau bahan? Warnanya ada hijau, oranye toska, ada oranye sama toska, juga warna hitam. Oh, jadi macam-macam warna ya? Betul. Nanti tergantung pilihan customer pada ya? Betul. Kalau yang di atas ini pada ya, ada sangkar kosan ya? Ini model kosan ya, kebetulan yang warna hitam. Betul ya? Terus ada lip ya? List ya? Ada listnya. Nah, ini berarti berapa kali berapa pada? Kalau kayak gini ukuran 38 kali 38. Harganya? Yang ya, nomor 2 ya. Harganya 325. Ini apa namanya? Pintunya apa namanya kalau ini? Nembus atas ya? Nembus atas ya? Iya. Terus ada nomor berapa lagi pada? Ini sama nomor satunya. Nomor satu berapa? Ukuran 40 kali 40, harganya beda 25.000. Oh, lebih mahalan mahal nomor satu. Nomor satunya. Jadi 3,5. Oke. Okay. Terus dari segi warna pada itu yang ada warna apa aja biasanya? Warnanya ada coklat, hitam, sama warna warna-warna natural mungkin. Oh, jadi ada pilihan warnanya ya. Betul. Ini sebelah? Ini sebelahnya ini yang coret ya? Yang coret Solo ya. Oke. Ini nomor berapa sih, Pak? Ini nomor tiganya. Harganya berapa? Harganya 275. Oh, dapat karpet juga. Betul. Karpet tangkirnya sama cepuknya. Terus biasa ada nomor berapa lagi, Pak? Ada nomor 1 dan 2-nya. Untuk harga? Harganya 325. 325. Nomor 1, nomor 2-nya 300.000. Oke. Terus kalau yang ini, Pak, ini apa sih? Sangkar apa sih? Ini model kosan yang nomor 4-nya. List juga ya? Betul. Berapa, Pak? Harganya 250.000. 250. Betul. Terus ada nomor berapa lagi? Ada nomor 5 ya. Oh, nomor 5 ini ya, warna kuning ini. Iya. Kalau untuk warna saat ini ada merah, hijau, kuning. Ada pilihannya juga ya. Ya. Terus yang nomor 5 berapa nih? Nomor 5 220. Pokoknya selalunya yang seperti ini dapat karpet, tangkringan, cepuk ya. Betul. Oke, siap.
Itu yang paling cocok ada sangkar buat anis pada ini ya? Sangkar anis yang fituran ya. Buat bambi bisa juga ya. Betul. Cuman bambinya jangan yang bahan banget pada ya. Iya, kalau ini yang udah rap sebenarnya agak rapet. Siap nih, harganya udah liter berapa pada ini? Harganya 200.000. Nanti kayak gini dapat karpetnya enggak sih? Karpetnya dapat, tangkirnya sama cepet dapat. Terus ini kan yang liter. Ya. Kalau yang mentahan sampai berapa? Mentahan harganya 175. Oh, lebih murah ya. Iya. Cuman namanya di liter udah lebih halus, lebih rapi, lebih keker pada ya. Betul. Ke bagian atas pada ini ada penjinak Bambi ya. Iya. Saya mau bahas yang sebelah kanan dulu pada ini. Iya. Ini perlis pelitur atau emang apa ini? Ini pelitur aja. Harganya? Harganya 150 nih yang kecil ya. Diameter berarti kurang lebih 30x30. Kalau yang besarnya 35x35. Tapi kalau pelitur kayak gini nanti dapat karpet pada. Karpetnya dapat. Oke. Okay. Terus kalau sebelah ini yang model cungkoan. Cungko ya? Iya betul. Oke, penjinak Bambi model cungko pada harganya ini, berapa ini? Harganya 175 sama. Tapi diameternya gimana nih? 30x30. Tapi kalau kayak gini kelihatannya memang full bambu pada ya? Full bambu. Oke, cuman rapi halus ya? Betul. Sekarang pada kita ke sangkar burcil pada ya? Iya. Ini apa sih buat pleci? Ini sangkar pleci yang segi 8 bentuknya. Tapi pelitur ya? Yang sudah pelitur. Harganya berapa nih? Harganya 120.000. Tapi kalau persegi 8 nanti dikasih karpet juga? Tetap kasih karpet. Oke. Cuman mungkin dari segi ukuran persiginya motong sendiri kali pak ya? Kalau atau, biasanya atau kadang-kadang saya potong. Oh, biar udah pas gitu ya? Betul. Ini yang dipegang? Ini masih sangkar pleci. Udah melamin juga? Ini melamin atau? Ini sebenarnya di pelitur terus di pernis. Oh, makanya lebih rapi ya? Iya. Harganya berapa pak? Harganya 120.000. Ini tiang sudutnya pakai apa? Ini tiangnya fiber. Fiber. Oh, kalau sebelah? Sebelahnya ini yang tiang besi. Kalau untuk harga sama aja. Ini yang banyak orang bilang apa PCMI? PCMI replika. Oke, tapi harga sama? Harga sama. Ukuran juga kelihatan sama pada ya? Ukurannya sama persis. Oke, cuman kalau yang ini tiangnya besi ya? Betul. Sama-sama dari pelitur? Betul. Yang diambil pada ini sangkar apa nih? Ini sangkar yang untuk murmer atau murah meriah. Murah meriah maksudnya harganya berapa nih? Harganya 20.000. Jadi sangkar 20.000. Ya, mungkin yang paling murah ya. Dapet ini. Apa aja pada? Ini karpet, karpetnya belum. Oh. Tangkirnya sama cepuknya aja. Cuman kalau ini kalau kita perhatikan dari segi gantungan masih kawat ya. Oke, ya namanya harga 20.000 pada. Ya. Cuma kalau kadang-kadang pas lagi saya ada saya kasih ganti juga nih. Oh, diganti juga. Yeah. Yang lebih bagus. Betul. Biar customer puas pada ya. Betul. Kalau yang diambil ini? Ini yang pleci, yang bahan jati ya. Kayu jati, ya. Harganya berapa nih? Harga 35.000. Ini kenapa lebih tinggi? Karena kayu jati. Betul. Tuh, ukurannya gimana? Kalau ukurannya hampir mirip sama. Oh, hampir sama. Cuman kalau yang ini yang 20.000 full bambu ya pada ya? Betul. Ini gantungannya ya. Seperti ini nih. Cuman kalau yang 20.000 kalau emang ada, digantinya seperti ini. Betul. Oke, nanti dapat cepuk sama tangkaringan ya? Betul. Yang diambil pada ini sangkar apa sih? Ini masih sangkar pleci. Ini modelnya yang profil ya. Pernis sama. Ya? Yang di pelitur aja. Oh, pelitur harganya berapa nih? Kakinya udah gak ada. Ini harganya 85.000. 85.000. Ya. Mana ini emang udah model seperti ini ya? Iya, lebih betul. Panjang ya? Sama yang tadi hampir sama, beda di kaki aja. Oke. Terus kalau yang kayak gini pada, kalau yang mentahan harga sampai berapa? Harganya 65.000. Oh, lebih murah. Iya. Cuman kalau yang pelitur dapat karpet. Kalau yang mentahan enggak. Oh, bedanya itu ya? Betul. Kalau cepuk tarian sama-sama dapat. Iya. Ini yang diambil apa? Ini sangkar yang sekat, biasanya untuk perinjak perinjak ya. Yang sepasang gitu pada ya. Betul. Tapi ini kayu jati ya? Kayunya kayu jati. Harganya? Harganya 65.000. Ini berarti nanti masing-masing ruangan dapat cepuk tangkringan. Betul. Jadi total cepuknya ada 4 ya. Oke, terus gini pada. Ya. Ini kan biasa ada suka yang pernis. Ya. Harganya berapa? Bedanya kalau yang kecil gini kan beda 20.000. Oh, 20.000. Kadang-kadang beda 15.000. Oh, nanti ada gantungannya ya. Betul. Ini oh ini kalau ini helopet nih. Helopet ya. Oke, okay. Yang helopet harga berapa deh? Harga 120. Tapi gantungannya lumayan mewah ya? Iya, besar ya. Ini temboknya selain hitam biasa ada warna apa aja? Kalau ini biasanya untuk warna merah, hijau sama biru ada. Oh, bervariasi berarti. Betul. Cuman dari segi besi sama hitam. Betul. Oke. Okay. Tapi pade yang besi helopet seperti ini nanti dapat karpet ya? Kalau sangkar besi saya nggak dapat karpet ya, soalnya oh khusus sangkar besi nggak dapat karpet. Betul. Oke, siap. Di paling ujung atas pade ini ada sangkar besi lagi ya. Lovebird yang standar ya. Betul. Harganya berapa nih? Harganya 120.000. Ini merek apa sih pade? Kalau untuk merek biasanya saya pakai F1 bom dan juga CC. Oke. Terus warnanya macam-macam ya? Iya, betul. Ini yang diturunkan ada sangkar besi lagi pade? Iya, ini sangkar besi yang Lovebird tapi yang tanggung ya? Yang tanggung ya. Ini harganya berapa pak ini? Harganya 115. 115. Betul. Dari segi warna tembok biasa warna apa aja nih? Kalau warna banyak nih, ada warna putih, merah, oranye juga ada. Oh, macam-macam ya. Betul.
Tergantung pilihan customer pada ya. Betul. Itu di ujung atas ada sanggar besi lagi pada. Cuman iya, yang kayaknya buat burung-burung beo, burung-burung gede lah ya. Iya. Ini biayanya jalak dan sebagainya yang gampang kotor ya. Harganya berapa nih? Ini biayanya 130 untuk nomor 1 sama 2 sama ya. Oh, terus dari segi ukuran kurang lebih berapa sih Pak? Kurang lebih kalau ukuran 35 x 35. Kalau yang besar 38 x 38. Harga sama? Sama. Ini sangkar apa unik banget Pak nih? Kalau ini sangkar model kerucut. Model kerucut? Iya. Agak unik ya? Iya. Ini ya, udah pernis? Ini sudah pernis. Harganya berapa nih? Harganya 100.000. Ini mungkin buat pleci ya, burung-burung kecil pada ya. Konin, pleci sama untuk sogan masih bisa masuk ya. Terus kalau yang mentahan sampai berapa nih? Kalau yang mentahan harganya 70.000. Oh, 70.000. Iya. Pokoknya lagi-lagi kalau pernis dapat karpet, mentahan non karpet ya. Iya, betul. Dan yang kalau ini pada yang ini apa nih? Ini beranjangan. Sangkar beranjangan. Persegi berapa sih kalau ini 8 ya? Ini segi 8. Udah ada batunya pada ya? Ada batunya, ada dua jenis sebenarnya ini. Yang satu yang agak tinggi, yang ini yang sedang. Ini yang sedang harga berapa nih? Harganya 225. Ini udah pelitur ya? Udah pelitur juga. Oh, dikasih karpet juga ya pada ya? Karpet, cepuk sama batunya ya dua. Terus yang lebih tinggian? Harganya sama. Oh, sama aja? Sama aja. Cuma ada dua ukuran? Betul. Oke. Cukup pada ya? Ini ada tulisan 40.000, sangkar apa sih? Ini sangkar untuk ukuran 30x30, biasanya untuk kenari ya. Oh, 30x30 ya, untuk kenari biasanya. Oke, ya. Oke, terus kalau yang ini sebelahnya? Ini yang model jembatan yang dari bahan mahoni. Ini 60.000 nomor berapa? Ini nomor 2-nya. Oh, nomor 2-nya. Nomor 3-nya itu. Oh, nomor 3-nya ini 50.000. 50.000, nomor 1-nya 70. Oh, nomor 1 70. Ya. Nanti dapat cepuk sama tangan ringan ya? Betul. Cuman emang ini full mahoni pada ya? Mahoni. Selain ciri-cirinya bambu gitu ya. Betul. Ini belum saya lem-lem, baru dibongkar ini. Oke. Ini kalau untuk yang ini padahal mahoni juga nih. Ini mahoni ukuran 35x40 yang ini buat murid rotolan biasanya pada ya. Betul ya. Ini harganya berapa pada ya? Ini harganya 80.000. 80.000. Betul. Ya ini buat rotolan murid batu ya. Betul. Yang udah dipanen terus udah mulai nangkring gitu ya pada ya. Betul. Buat ternak kenari juga bisa mas. Siap. Terus ini ada tulisan 125.000. Ini ya, kandang apa? Terus ukurannya berapa nih? Ini replika untuk ukurannya ini nomor 3, biasanya 30x35. Ini kayu jati ya? Bahannya kayu jati. Terus udah dipernis pada ya? Iya, udah dipitur, nanti juga dapat karpet, tangkirin sama cepuk. Oke. Terus kalau kayak gini yang mentahan biasanya harga berapa deh? Bedanya 25.000. Lebih murah atau lebih? Lebih murah. Oh, lebih murah. 100.000. Ya karena ini udah dimodalin lagi pada ya. Betul ya. Satu terus yang kayak gini pada yang nomor 1 sama nomor 2 harga berapa? Nomor 2-nya 150, nomor 1-nya 175. Oke, nanti untuk teman-teman yang pengen pesan tinggal dikontak ke nomor WA-nya pada ya. Betul. Terus kalau ini belakangnya ada tulisan 150.000 sangkar apa lagi pada? Ini sangkar ini apa? Kosan ya, pintu atas. Ini nomor berapa sih? Itu nomor 2. Udah pernis ya? Udah. Nah, udah pitur. Nah, itu kakinya. Oh iya, kosan tuh. Jadi ciri khasnya seperti itu kakinya pada ya. Betul. Terus ini nomor berapa lagi adanya? Itu nomor 3 biasanya. Harganya? Nomor 3-nya 125. Oke. Nah, ini ada sangkar burung beo pada ya? Iya. Atau buat burung-burung besar lah ya? Betul. Ini kayu jati nomor berapa pada? Ini kebetulan nomor 2-nya. Harganya? Harganya 80.000. Mentahan ya? Mentahan. Kalau yang misalkan pernis? Udah di pitur 100.000. Ini namanya buat burung besar, jadi jari-jarinya juga besar juga pada ya? Betul. Oh. Biasanya juga ada nomor 1-nya. Harganya sampai berapa nomor 1? Kalau nomor 1 yang mentahan 125, kalau yang udah di pelitur 175. Oke. Pokoknya kalau di pelitur dapat karpet ya? Betul. Kalau ini pada yang di dalam, dikeluarin ada buat merpati ya? Iya, ini untuk merpati atau donang ya. Kayu jati ya? Pintu 2, kayunya kayu jati. Harganya berapa nih? Harganya 35.000. Terus di sini biasanya ada pintu berapa aja pada? Kalau saya hanya pintu 2 aja. Oh, hanya pintu 2 aja. Betul. Mungkin karena keterbatasan tempat pada ya. Iya, lokasinya terlalu sempit ini. Buat naruhnya jadi susah, ribet gitu ya. Iya. Nah, ini yang dikeluarin ada sangkar apa lagi pada? Ini sangkar susun 3. Oh, susun 3 tapi kayu jati ya. Kayunya kayu jati, iya. Ini harganya berapa nih? Harganya 150.000. Ini jadi untuk teman-teman yang pengen menghemat tempat pada ya. Iya. Terus kalau kayak gini biasa ada yang dipelitur? Kalau ini enggak, saya jual mentahan aja. Oh, mentahan aja. Terus masing-masing nanti ada cepuknya sama tangkringnya. Oh, setiap lantainya gitu ya? Betul. Jari piper. Yang dikeluarin sangkar apa lagi pada nih? Ini replika yang di jari fiber. Replika tapi jari full fiber? Iya. Terus kakinya udah karet ya? Betul. Harganya gimana pada nih? Kalau untuk harganya, ini nomor 3-nya 400.000. 400.000 rupiah? Ya, oh, ini nomor 3? Iya, nomor 1 sama 2, 450. Oh, satu harga? Betul. Nanti untuk teman-teman tinggal, oh misalkan gini pada ya,
maunya yang rujinya hitam gimana nih? Fibernya gitu. Oh, bisa, bisa. Kemarin kebetulan juga sama, ada yang mesen yang jari-jari hitam, jadi dipasangin dulu, tapi biasanya agak menunggu dulu ya, sehari atau dua hari. Oh, enggak langsung ready. Kalau langsung ready, saya khawatirnya nanti berdebu. Oke, siap. Nanti tinggal request aja pada ya. Betul. Kalau ini pada sangkar apa lagi nih? Ini model kosan yang jari hitam. Jari hitam. Udah vernis ya? Betul. Ada berapa ukuran pada? Ini ada dua ukuran aja. Harganya masing-masing? Harganya sama ya, 175.000. Oh, disamain. Nanti dapat karpet cepuk sama sangkar kan pada ya? Iya. Oh. Ini sangkar apa lagi yang pegang? Ini sangkar yang model gentong ya. Tapi udah vernis ya? Udah tiup litur. Harganya berapa nih? Harganya 100.000, kalau yang mentahan 70.000. Oh, mentahan 70. Betul. Nanti dapat karpet juga. Betul. Oke. Kalau yang ini, Pak De, ini model apa lagi sih? Ini model jemberan. Udah pernis ya? Udah di blitur ya. Ada berapa ukuran? Ada dua aja. Harganya masing-masing? Nomor 1 150 dan nomor 2 125. Oke. Terus kalau yang mentahan bedanya berapa? Bedanya 25.000. Oh, lebih murah gitu ya? Betul. Kalau ini sebelah, Pak De? Ini sangkar yang maoni tapi ruji hitam ya? Betul. Ada berapa ukuran sih itu? Ada 3. Harganya gimana masing-masing? Harganya nomor 1 70, nomor 2 60 dan nomor 3-nya 50.000. Lagi-lagi dapat cepuk sama takringan. Betul. Yang belum karpet ya? Kalau karpet belum, kalau yang hanya yang aja. Ini yang apa lagi pada nih? Ini yang model pentol Solo ya. Apa? Pentol Solo. Pentol Solo. Ujungnya pentol kayak gini. Iya. Oke, ini ada berapa ukuran pada? Kalau ini ada 3 ukuran. Masing-masing gimana harganya? Nomor 1 175, nomor 2 150 dan nomor 3 125. Ini udah ya, sudah blitur ya? Sudah blitur. Kalau yang mentahan nanti dikurangin 25. Per masing-masing nomornya. Betul. Oke, siap. Ke bagian atas, Pak De. Ya. Ini ada sangkar murai batu ya? Ya. Merek A1 nih. Merek A1. Nomor berapa? Nomor 2. Harganya gimana, Pak De? 540.000. 540? Ya. Terus selain warna coklat, biasa ada warna apa aja, Pak De? Ada warna hitam sama warna coklat salep juga ada. Oh, ada pilihannya ya? Betul. Nanti dapat karpet ya? Betul. Oh, ini setelah apa warnanya ya, Pak De ya? Warna hitam. Ini berapa nih? Ini nomor 3-nya. Oh, nomor 3 berapa nih? Harganya 500.000 aja. Oh, 500.000 rupiah. Iya. Oke, jadi ada warna hitam, kombinasinya warna kayak gini, Pak De ya? Betul. Dapat karpet juga nanti? Karpet, cepuk tangkringan. Sama tangkringannya yang apa sendiri ya? Berikut, Pak De, sangkar murai batu lagi ya? Iya. Ini ada merek apa sih? HC. Iya, merek HC. Ini ada berapa ukuran? Ada 4. Harganya gimana masing-masing, Pak De? Ini nomor 2-nya 470. Nomor 2 470. Tuh, dapatnya tuh. Ya. Jadi harganya udah amplas, karpet sama sebelumnya kayak gini ya. Iya. Terus nomor berapa lagi? Nomor 4-nya seperti ini, harganya 400.000. Oh, ini nomor 4. Iya. Tapi lumayan halus juga pada ya. Betul. Ini belum dapat kerodong ya? Kalau kerodong belum. Terus nomor berapa lagi nih? Nomor 1 sama 3 425. Oh, harga sama. Betul. 1 3 harga sama. Iya. Oke. Dari segi warna, warna apa coba ini? Kalau warnanya ini ada seperti ini. Oh, maaf. Yang mana? Oh, yang di ini, yang dalam ini. Yang di atas. Yang itu? Ya, ini airbrush langsung yang oh, iya. Disemprot ya, bukan tempered sticker. Ya. Tapi harga sama? Harga sama. Berikut, Pak De. Yang di bagian depan, sangkar murai Raffi Jaya. Ya, ini Raffi Jaya yang ini, aksesorisnya seperti ini ya? Udah ini karet ya? Dan juga atasnya, cantolnya udah tekukan. Oh iya. Ini ada berapa ukuran, Pak De? Ada 2 ukuran. Harganya masing-masing? Nomor 2-nya 500.000 dan nomor 3-nya 450. Oh, cuma nomor 2 sama nomor 3. Betul. Nanti dapat karpet ya? Iya. Cuma memang yang terbaru ini kak, ininya udah karet juga lebih rapi ya. Oh, lebih halus. Lebih rapi, lebih halus sih. Ini jari-jarinya lebih teratur. Rapi. Terus dari segi warna apa sih? Warnanya ada 2, ini warna orange seperti ini sama coklat salak. Oh, jadi ada pilihannya ya? Betul. Ini yang diturunnya sangkar Raffi Jaya lagi, Pak De? Raffi Jaya yang biasa ya? Oh, ya, ini? Rebon biasa. Oh, gantungannya masih kayak gini? Masih yang lama nih. Ini harganya berapa nih? Kalau nomor 1 sama nomor 3, 400.000. Oh, disamain. Ya, nomor 2-nya 450. Ini nomor 3-nya kayaknya ya? Ya. Ini dapat karpet, tangkringan cepuk. Lagi-lagi tangkringannya yang amplas ya? Yang amplas, betul. Ini yang di atas ada sangkar murai batu merek SNJ, Pak De. Ya, ada berapa ukuran nih? Ini hanya 2 ya, nomor 3 dan 4 atau 4 dan 5 ya. Harganya berapa nih? Ini harganya 350.000. 350.000? Iya. Oke, ini agak terjangkau, cuma nomornya nomor agak bawah ya? Biasanya untuk box saya ya. Oke, bukan buat murai batu bukan ya? Betul. Kalau buat murai batu pun ini yang masih bisa yang trotol-trotol. Trotol-trotol ya? Terus sebelahnya, Pak De, ada sangkar murai batu lagi merek Ebot Jaya. Iya. Cuma ini yang
bambu dekal ya. Dekal speaker ya. Speaker ya. Ya. Ini nomor berapa, Pak? Nomor 2. Harganya gimana? Harganya 750.000. Oh, 750. Ya. Oleh dapat cepuk tangan sama karta ya. Ya. Berarti yang belum kerodong ya? Oh, kerodong belum. Ini yang di atas ada sangkar Raffi Jaya lagi, Pak De. Ini Raffi Jaya yang pituran. Nomor? Ini nomor satunya. Harganya ini? Ya, nomor 1, 2, dan 3 sama aja. Oh, disamain. Betul. Ini dapat karpet ya? Karpet, tangkirnya sama cepuk. Karena ini udah pelitur, Pak De ya? Betul. Kalau mentahan bedanya berapa? Kalau mentahan 250.000 harganya. Per masing-masing nomor? Betul. Oke. Ini tangkirnya biasa ya? Oh, ini tangkirnya biasa. Bukan betul. Yang ampas. Ya. Ya. Karena masih mentahan ya? Betul. Ini di dalam ada sangkar murai batu lagi, Pak De. Ya. Tapi yang temboknya selorok ya? Yang temboknya masih selorok. Ini harganya 190.000. 190.000 yang sudah pelitur. Sudah pelitur. Kalau yang mentahan 150.000. Nomor berapa ini, Pak De? Biasanya kalau untuk ses pasnya itu nomor 4 sebenarnya. Nomor 4? Iya. Oh. Sekarang, Pak De, ke bagian dalam, bagian atas ini ada keramba buat mandiin burung ya? Iya. Tapi kayu jati nih? Ini kayu jati sama biasanya besi juga sama aja harganya. Berapa itu, Pak De? Harganya 100.000. Nanti dikasih tangkringan ya? Betul. Oh, jadi yang besi 100.000, yang kayu jati pun sama? Iya, besi yang lokal ya. Oke, bukan yang impor. Iya, betul. Yang diturunin sangkar apa lagi, Pak De? Ini sangkar boxer. Oh, udah pernis ya? Udah dipernis nih. Harganya berapa nih? Harganya 125. Terus ini temboknya bukan yang sorok bukan ya? Ini temboknya udah bisa dibuka. Oke. Warnanya biasanya beda ya, agak kuning ya. Siap. Kalau yang selorok biasanya warnanya agak kecoklatan. Yang di luar, Pak De, ini ada sangkar penjindak bambu lagi ya? Iya. Tapi ini ukurannya lebih gede sama yang tadi ya? Ini yang ukuran 35x35. Harganya berapa nih? Harganya 200.000. Ini tapi udah dipernis juga ya? Betul. Terus kalau yang sebelah ini apa nih? Ini masih penjinak wabi yang depannya ya? Rata ya. Oke. Ini kurang lebih diameter berapa sih? 30. Harganya berapa nih? Harganya 175. 175? Betul. Lagi-lagi tangkringan cepuk sama karpet dapat. Betul. Oke, siap. Di bagian dalam atas, Pak De, ada sangkar perkutut ini. Iya, ini modelnya Mahkota Mayangkara. Harganya? Harganya 325. Ini temboknya bisa dilepas, Pak De, ya? Tembok bisa dibuka, bahannya rotan ya. Terus nanti kalau perkutut paling dapat cepuk aja? Betul. Karena udah ada tangkringannya ya? Betul. Berikut, Pak De, yang diturunin sangkar perkutut lagi ya? Ini perkutut ya model kereta kencana. Kereta kencana, ya. Cuman ada tempelan fibernya, Pak De, ya? Ada, ini kan? Iya, fibernya nempel sih. Oke, ini harganya berapa, Pak De? Harganya 125. Cuman kalau ini tembok belum bisa dilepas ya? Kalau ini temboknya nggak bisa dilepas, masih permanen. Masih paten ya? Betul. Terus kalau yang ini, Pak De, yang di atas sangkar perkutut lagi? Ini sangkar perkutut yang... Ini bedanya sama tadi apa nih? Ini nggak ada mahkotanya. Oh, nggak ada mahkotanya. Kalau ini ya masih sintetis. Oke, terus harganya berapa nih? Harganya 180. Ini temboknya udah bisa dilepas ya? Ya, kalau temboknya bisa dilepas. Terus kalau kita perhatikan di dalam udah dikasih karpet, Pak De ya? Di dalamnya ini biasanya kadang-kadang ada yang karpet, kadang-kadang cuma cat warna ya. Oh, ini cat warna? Betul. Kirain karpet. Yang diambil, Pak De, ini ada obat bawa burung, Pak De ya? Burung, bawa burung ini yang besar ya? Yang besar. Yang bisa buat murai. Buat murai ekor lumayan panjang ya? Betul. Ini harganya berapa, Pak De? Harganya 20.000. Ini jadi kalau pengen tukar tambah, pengen bawanya ke daerah simple, ya, tinggal lenteng pakai kayak gini ya? Betul. Ini ada busanya ya? Oh, ada busa apanya? Ya, di atasnya biar nggak kecedut. Ya? Oh iya, benar-benar. Jadi nanti kepalanya nggak botak. Betul. Oke. Terus kalau yang ini satu lagi? Kalau satu lagi. Susun dua atau? Yang dua pintu nih. Oh. Susun dua ya. Ini harganya berapa deh? Kalau yang kayak gini harganya 35. Cuman ini nggak dikasih busa ya? Kalau ini nggak pakai busa kalau ini. Ini panjangnya kurang lebih panjangan mana, Pak De? Kalau ini lebih panjangan, kalau ini kan kecil. Oke, okay, siap. Oh, emang beda ukuran ya? Betul, 30 siap. Sama 35 ini. Berlanjut, Pak De, yang dikeluarin. Ini ada sangkar apa lagi, Pak De? Ini sangkar jebak yang dari bahan kayu jebak, jati ya. Kayu jati pakai iya. Per, Pak De ya? Pakai per. Itu. Nah. Jadi tinggal pasang, kasih jebakan. Iya. Burung masuk langsung dapat. Oh iya. Ini kira-kira Pak De harganya berapa nih? Harganya 100.000. Ini kalau berbicara soal ukuran Pak De kurang lebih berapa kali? Ukuran 30x30. Tapi nanti dapat cepuk. Cepuknya sama tangkringan dapat di bawah. Oke, ini kayu jati jadi kemungkinan besar kalau menurut saya awet Pak De ya. Biasanya kalau yang nggak jati melihat di sini untuk nutupnya nggak bisa rapat. Oh gitu. Hanya itu aja. Kejadian udah sering terjadi ya. Betul. Kalau yang jati ya, insya Allah aman. Itu bahasa Jawanya ngulet Pak De ya. Betul. Oke. Terus kalau yang di bawah ini apa lagi, Pak De? Ini yang kanan jangkrik udah double sama uletnya. Oh, jadi atas buat jangkrik, bawah buat ulet. Buat ulet ya. Ini jadi apa namanya ya? 2-in-1. Oke, harganya berapa, Pak De? Harganya 65.000. 65.000. Betul. Ini juga kotaknya lumayan besar juga, Pak De ya? Lumayan besar. Jadi buat naruh jangkrik lumayan dapat banyak lah ya. Lumayan. Oke, siap.
itu di sudut paling atas pada pojok ada ya. Kandang susun tiga lagi ya. Iya, itu yang bahannya mahoni. Oh, harganya berapa nih? Harganya 100.000. 100.000 rupiah. Betul. Oh, ini karena mahoni jadi emang lebih murah pada ya. Lebih murah ya. Karena mungkin belanja materialnya pun beda ya. Betul. Kalau yang ini pada dipegang ada sangkar apa lagi nih? Ini kandang yang untuk kenarian. Tembok selorok ya? Ceboknya selorok. Udah pernis nih. Iya, betul. Harganya berapa nih? Harganya 100.000. Ini berarti diameter kurang lebih berapa nih? Kalau diameter seperti ini biasanya sekitar masih 20-an. Kurang lebihnya ya? Iya. Kalau yang mentahan berapa, Pak? Kalau mentahan 70.000. Oh, lebih murah. Iya. Oke, Pak. Ini untuk preview-nya cukup ya? Iya. Begini. Ada clue ya? Apa itu? Ini clue yang terbaru untuk Pias Fortuna nih. Siap. Ini kata-kata yang ada. Kalau bisa dimendokin apa ya? Ada gitu ya. Nah gitu. Ya, itu jadi nanti ke ujung gudung ada. Oh gitu. Oke. <Okay. laughs> Ini untuk reviewnya cukup ada ya? Iya, baik, terima kasih. Ini kalau untuk aku dengar kabar yang terbaru nih. Siap. Untuk DSK lokasi yang terbaru di Jalan Kayu Manis. Iya, benar. Di Condet. Nah, ini siap-siap untuk di kepoin atau dikunjungi ya. Oke. Jangan lupa. Siap. Ini emang pindah pada ya? Betul. Jadi terima kasih banyak, Pak De. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih untuk subscribernya, juga untuk pemilik channelnya, juga channelnya semoga berkembang. Amin. Dan sehat selalu dan juga sukses. Amin. Di setiap langkahnya. Amin, amin. Ini terima kasih banyak, Pak De. Mudah-mudahan Kios Fortuna semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan, Pak De. Amin, amin. Oke teman-teman, itu aja dari warga burung di Kios Fortuna yang berada di Pasar Burung Pramuka Lamia Dasar. Sekiranya cukup dan untuk lebih lengkap tinggal kontak penurunannya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Lagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.